Kabar duka datang dari komika sekaligus aktor Babe Cabita. Babe Cabita meninggal dunia pada Selasa, 9 April 2024 pagi di Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kabar duka tersebut disampaikan oleh rekan sekaligus pemain film Agak Lain, Oki Renggawinata, melalui akun Instagram pribadinya. Berikut profil singkat dan karya yang pernah dibintangi oleh Babe Cabita semasa karir hidupnya. Pria Prayoga Pratama atau lebih dikenal dengan Babe Cabita adalah seorang komika sekaligus aktor asal Indonesia. Babe lahir di Medan, Sumatera Utara pada 5 Juni 1989. Ia telah menikah dengan wanita bernama Zulfiati Indraloka pada tahun 2017 dan dikaruniai dua orang anak. Babe Cabita memulai karirnya sejak tahun 2013 sebagai komika dengan mengikuti ajang stand-up komedi Indonesia musim ketiga. Dari ajang stand-up komedi tersebut, Babe berhasil meraih gelar juara. Selepas dari kemenangan yang diraihnya di stand-up komedi Indonesia 2013 itu, Babe Cabita kerap sekali tampil stand-up komedi di sejumlah program televisi. Tak hanya itu, ia bahkan pernah menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi. Babe Cabita sendiri menjadi salah satu komika ternama di tanah air yang juga dipercaya untuk menjadi juri di sejumlah ajang stand-up komedi. Kesuksesan yang diraih oleh Babe Cabita membuatnya melebarkan sayap dengan terjun ke dunia seni peran. Babe Cabita tercatat pernah membintangi sejumlah film layar lebar Indonesia. Berikut beberapa film yang pernah dibintangi Babe Cabita. Total sekitar 26 film layar lebar yang telah dibintangi oleh Babe Cabita. Berkat peran-peran itulah, Babe Cabita berhasil masuk ke dalam beberapa nominasi ajang bergengsi perfilman Indonesia. Salah satu penghargaan bergengsi yang pernah ia raih adalah sebagai pemeran pendukung pria terbaik di ajang Indonesia Box Office Movie Awards 2016.